satu ABK nelayan yang mengalami sakit di KM Sejati Marina Suantara, Kantor SAR Banten terima info pada pukul 11.30 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dan pukul 12.01 Kantor SAR Banten bergerak menuju LKP pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Alhamdulillah pada pukul 03.35 korban berhasil dievakuasi di perairan Banten di sekitaran perairan Karanghantu, dan alhamdulillah pada pukul 04.15 korban berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit RSUD Cilegon dalam keadaan selamat. Dengan data korban atas nama Deangzi, laki-laki, umur 61 tahun, alamat di Duri Kosambi, Kabupaten Tangerang. Terima kasih kepada unsur-unsur potensi SAR yang terlibat, mulai dari Polri, KPLT, Ambulan Persis Rescue, NSI, dan unsur-unsur potensi SAR lainnya. Demikian dapat disampaikan. Salam satu jiwa satu rasa. Salam apik dan jaga sama gerang.